Baqaya min ahli al-ilm, kata Imam Ahmad, yad'una man dhalla ila al-huda. Mereka mengajak orang yang tersesat menuju kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka bersabar terhadap gangguan yang mereka dapatkan dari manusia. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, mereka menghidupkan orang-orang mati dengan kitab Allah. Karena Al-Qur'an itu kehidupan. Wa yubashshiruna bi nurillahi ahlil ama, dan dengan cahaya Allah mereka membuat orang yang buta menjadi bisa melihat. Bisa melihat. Itu fungsinya ahlul ilm. Jadi kadang orang di tengah kebutaan tidak bisa melihat, tidak bisa membedakan. Datang orang-orang yang berilmu berbicara, akhirnya menjadi terang. Bisa dibedakan antara yang hak dan yang batil. Dan itu tugasnya orang-orang yang berilmu. Kemudian kata Imam Ahmad, fakam min qatilil li iblis qad ahyau, betapa banyak orang yang sudah terbunuh oleh iblis dihidupkan kembali oleh para ulama. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau, betapa banyak orang yang tersesat telantar dapat hidayah disebabkan oleh para ulama ini. Fama ahsana atharahum 'alan nas, betapa indah pengaruh mereka, jasa mereka di tengah manusia. Wa akbaha atharan nasi 'alaihim, tetapi betapa buruk balasan manusia kepada mereka. Itu dari dahulu seperti itu. Orang-orang yang berilmu pengaruhnya itu selalu baik di tengah manusia. Selalu membawa kebaikan. Tapi orang-orang yang didakwai perbuatannya kadang sebaliknya. Perkara yang menyakiti, mengganggu, dan itu tidak terjadi pada para ulama saya. Bahkan terhadap para nabi dan para rasul.